dengan Kak Ifah aja. Hai Kak Ifah. Okey, hai Ali, apa khabar? Okey, sihat. Saya pun nak ucapkan terima kasihlah kerana sudi interview Kak Ifah lagi untuk kali yang ke-18 ni. Hari ni kita dekat event Dr. Cole. So mungkin Kak Ifah boleh terangkan Kak Ifah buat apa? Kak Ifah buat apa kat sini? Saya dijemput sebagai tetamu VIP untuk memeriahkan lagi majlis Dr. Cole ni. Banyak yang kita dapat ilmu tentang about kecantikan luar dan dalam. Kadang kita nak cantik tapi kita tak tahu mana hala tuju kita. Kalau orang cakap kat tempat-tempat sini cantik, kita pergi je kan. Jadi kita sepatutnya kita kena berjumpa dengan pakar-pakar kecantikan yang bertauliah di dalam negara dan juga di luar negara. Kalau bolehlah kita dapat perkhidmatan mereka ni. Tapi of course lah, bukanlah murah-murah. Pembelajaran tu memang bergantung dengan apa yang kita nak buat rawatannya. Kak Ifah sendiri ada tak pergi pusat-pusat kecantikan ni nak dapatkan rawatan ke untuk kekal muda? Kalau nak ikutkan hati saya, daripada hujung rambut, baju kaki, semua saya nak ubah. Ikutkan hati. Tu dengan ikutkan kata hati. Macam nak pergi luar negara. Buat implant apa semua. Tak payah pergi luar negara. Kita datang ada Dr. Cole je. Dah ke Kelang tu, pergi je lah kat situ. Kak Ifah, ada plan ke nak buat pembedahan, mungkin pembedahan plastik ke? Ada plan, saya nak buat pembedahan plastik di bahagian buah dada. Nak tambah lagi satu boleh? Jadi tiga. Jadi tiga. Bolehlah. Satu-satunya manusia dalam dunia ni ada tiga buah dada. Boleh? Bolehlah. Selain kecantikan yang Kak Ifah jaga, mungkin ada perkembangan terkini yang Kak Ifah sediakan? Okey, sekarang saya buat persiapan untuk berangkat ke Indonesia. Tak berapa hari je lagi. Bulan awal November nanti, pada 4 November nanti saya akan berangkat. Kembalinya mungkin saya berulang-aliklah. Ulang-alik. Sampailah hujung tahun ni. Untuk apa tu? Untuk konsert Dandut Akademi Asia musim kedua. Kali ini menampilkan 6 buah negara untuk berentap di satu pentas. Kak Ifah jadi juri ke? Kak Ifah dijemput sebagai mewakili Malaysia menjadi komentator. Daripada Malaysia ada 3 orang artis yang dijemput menjadi komentator. Selain daripada saya, ada Datuk Siti Nurhaliza dan Amas Idayu. Kak Ifah sendiri rasa Kak Ifah layak tak digelar komentator untuk satu program dekat luar negara sekarang ni? Saya tak boleh cakap saya layak ke tak layak, sebab ini adalah daripada pihak Indosia yang memilih kelayakan saya tu. Mereka yang menilai adakah saya ni layak berada di sana atau tidak. Bukan saya letakkan diri saya di sana. Dan saya juga mendapat sokongan penuh daripada Pak Ngah. Kerana Pak Ngah lah banyak yang bagi support nama saya di sana supaya mereka lihat. Buka mata, branding yang bernama Ifah Razia ni siapa orang ni? Pup gitu. Okay, selain tu tak ada? Selain tu saya akan lagu? Beraksi di atas pentas di Indonesia Dandut Awards pada 9 November nanti bersama dengan bintang-bintang dandut, Persatuan Bintang Dandut Malaysia yang lain juga. So nampak rezeki Kak Ifah lebih cerah dengan dandut, nyanyian dandut. Kalau sebelum ni macam senyap je buang tu pengacara kan. Sebelum ni Kak Ifah masih ada show lagi dengan lagu-lagu dandut, tak pernah luput pun dalam diri Kak Ifah. Cuma baru-baru ni Kak Ifah baru lancarkan lagu single terbaru Terus Terang. Alhamdulillah, nak kata dapat sambutan yang begitu hangat pun tak adalah sangat. Tapi alhamdulillah dapat diterima dengan berbagai lapisan masyarakat, lapisan umur di luar sana yang sedang menanti berapa lama dah Kak Ifah tak keluar dengan single terbaru. Mereka dapat lihat, dapat mendengar, dapat buat vote, undi lagu Kak Ifah di carta-carta radio kegemaran mereka dan juga di stesen-stesen TV kegemaran mereka. Oi, jom bersama Ifah Razia dan Ellie. Mwah, pup, terus terang.